Makan tomat. Makan tomat. I love you so much. I love you so much. Okay, thank you so much. Alright guys, welcome back with Indo RNA News ya guys. Kali ini kita masuk hari kedua tes pramusim atau tes private MotoGP di Mandalika ya guys. Banyak kejadian-kejadian yang lumayan bisa jadi evaluasi lah untuk kita kemarin guys. Di antaranya trek yang berlumpur, terus penolakan keras Morbidelli dan Espargaro untuk mengitari lap putaran sirkuit untuk membantu membersihkan sirkuit ya guys. Mereka bilang itu terlalu berbahaya katanya. Tapi ya anyway, hari kedua ini cukup hujannya nggak separah kemarin guys. Kalau kemarin itu hujannya dari pagi dan agak sorean baru reda ya. Kali ini dari pagi cerah guys, cuma sorenya kayaknya mendung mau hujan. Kali ini Darren Binder ya, 40 with you. Dan ini Suzuki ini yang kita saksikan di layar, motornya Alec Rins siap-siap untuk tes hari kedua ya guys. Suzuki GSXR X-Star ya. Nah ini keadaan sirkuit yang udah agak mengering guys. Masih ada titik-titik lembab basah di situ. Kalau nggak salah ini motornya Pramac nih, nggak tahu Jorge Martin atau Juan Zarco ini. I wanna say hello Marquez to Road Grip, saya hello untuk Road Grip, amazing place, amazing Indonesia. Circuit. So looking forward to race here in 1 month and a half. Bye bye. Ini Jack Miller guys, siap-siap untuk tes hari kedua nih guys. Dan berkat ini semua CDC GP 22 tim pabrikan ya guys dari Australia. Kali ini kayaknya Quartararo nomor 20 juara bertahan. Nah ini di Gian Antonio ya, Federal Oil Gresini yang katanya crash tadi pagi. Ini penampakan dari Bukit 360 ya guys, di bawah logo Pertamina itu. Ini indah banget nih view-nya kalau dari sini. Banyak yang nonton, banyak yang ngusut-ngusut juga dari sini. Dan ini Luca Marini. Nah itu guys, kayak mau badai ya. Banyak tim-tim MotoGP yang ini nggak hanya ngetes soal kecepatan ya guys, antaranya sasis baru, rem dan macam-macam lah pokoknya. Ini Bezeki ya. Nah ini Morbidelli ini kayaknya kepanasan nih, cuci muka dia habis menjalani hari kedua tesnya. Di sini yang keren besar tadi Yuki Shoto guys. Kelihatan motor-motornya hancur banget tuh depannya tuh. Ini Marini masuk ke pedok. Nah, ini Alec Rins nih berendam nih, kayaknya kepanasan nih. Tadi pagi panas banget soalnya kan. Berendam di bak sampah itu guys, diisi air. Tapi overall pembalap pada terkesan dengan sirkuit Mandalika guys, terutama untuk view-nya guys ya. Karena Lombok itu cantik banget guys. Ini sirkuit dikeliling kayak oleh pegunungan gitu. Dan ini Marquez menjalani dari fans-fans yang minta foto. Luar biasa banget rendah hatinya Marquez ya guys. Tidak henti-hentinya mereka yang minta foto, tapi Marquez selalu aja memberikan. Ini Marquez yang tadi pagi siap-siap lagi lihat situasi ini. Ini KTM nih, Brad Binder nih, 33. Feel like it's 200 degrees. Ini di pedoknya Yamaha guys, tuh panasan tuh, kepasangin di bawah tuh. Ini Marini adik tirinya Rossi, ini Bezeki ya guys. Ini siap-siap nih, ini kayaknya Marini nih. Ini 88 Miguel Oliveira KTM Factory. Ini Marquez lagi menerima pencerahan nih, atau berdiskusi dengan tim manajernya, manajer balapnya itu kayaknya. Ini Aprilia 12 Finales, gak tau lagi diapain tuh motornya guys.
Aprilia, satu grup dengan Piaggio, Vespa. Ini Alec Marquez, OCR Honda, lagi prepare juga mau tes hari kedua ya guys. Yes, satu tim dengan Nakagami, satu-satunya pembalap Jepang di MotoGP. Cuma Nakagami Idemitsu, dia nggak tahu, padahal satu tim tapi lain sponsor gitu guys. Ini Alec Marquez, adik kandungnya Mark Marquez. Mungkin beda nasib ya guys. Kakak kandungnya 8 kali juara dunia, dianya baru satu kali juara dunia Moto2. Ini garage-nya ini ya, Peko ya, runner up musim lalu. Ini shoot-shoot dari Mandalika tadi guys di track. Dari Bukit 360 nih. Ini Rins lagi nih, mau keluar lagi nih kayaknya nih. Rins ini pembalap pertama, pembalap MotoGP pertama yang mengaspal di Mandalika guys. Nah ini guys, view-nya guys, keren banget, cantik banget guys. Luar biasa Mandalika indahnya guys. Seperti satu tempat di antara dikeliling gunung-gunung gitu. Keren banget, dan muaranya itu laut gitu. New things. Ini introduce fun dari para pembalap ini. New track for ini kayaknya video dari ini nih, yang penonton tadi itu dari Superbike kemarin guys. Ini Monai VR46, gak jadi ya dari Arab itu untuk sponsori tim VR46. Itu kayaknya sponsor lokal deh. Ini Marini nomor 1 hari ini ya guys, di tes hari kedua ini. Waduh cak, mumet. Ini the power of emak-emak yang di Espargaro itu, dia kaget ngelihat emak-emak bawa tiga anaknya guys. Ini Vario 160 ya, ini guys Dovi yang crash tadi. Ini nggak tahu apa yang dibuat Jack Miller ini di garasi. Ini kotornya guys, motor para pembalap ini, motor brake binder ini. Ini habis tes kemarin ini, banyak lumpur katanya. Ini ADV Marquez, keren juga ya. Oke guys, makasih udah nonton ya. Mohon like, share, and subscribe-nya ya guys.